ikut apa pengajaran dakwa yang pemain-pemain itu dapat daripada penonton? Okey, yang terlebih sekali memang saya teruja, pemain-pemain saja memang teruja. Walaupun habis register pun saya masih lagi sangat teruja lah untuk bermain di liga yang atas ni, dan pemain saya telah pergi habis-habisan. Jadi itulah mata levelnya Liga Super, kalau orang tahu. Jadi ini adalah satu pengajaran yang sungguh manis pada saya, pengajaran dan pengalaman yang manis. Dan kita kena tahu apa yang kita perlu ada untuk bermain dengan pasukan-pasukan seperti ini. Jadi perbezaan tu orang kata pada saya masih tidak jauh, dan jadi player kita pun telah memberi habis-habisan, dan kita cuba buat apa yang terbaik. Malangnya kita ada berlaku sedikit kesilapan di bahagian pertahanan kali ini, kan? Jadi mungkin pemain pertahanan saya selama ni bermain lagi di bawahan ni tidak mendapat satu opener yang begitu kuat. Jadi bila ini agak terkejut sikit, walau bagaimanapun mereka telah cuba sedaya upaya. Dan jadi kegagalan kita adalah pada saya kegagalan kita untuk melepasi tahap gugup tu. Kebanyakan pemain tu telah gugup untuk bermain di peringkat ini, dan saya harap kita masih ada peluang, kan? Saya harap pemain kita akan terus berusaha dan kita cari pengalaman yang manis ni di Kuala Terengganu nanti. Coach, nampak second half tu ada yang player nak main, yang boleh main dah, kan? Yeah. Tapi selepas tu ketika tu, coach rasa tu mematikan terus tu macam mana? Saya rasa bukan pasal gol ketiga tu. Kita akan terus bermain. Saya dah beritahu pada mula apa juga yang berlaku, kita tak boleh berhenti bekerja. Dan saya kata yang paling utama sekali, walau apa pun keputusan, kita mahu pihak lawan keluar padang merangkak. Jadi, tapi itu nampak gayanya pemain saya pula yang rasa keletihan, mungkin kata pengalaman dengan kegugupan tu. Jadi kita timba pengalaman ni, kita kena orang kata apa ni, menegakkan kita punya apa ni, muka kita, air muka kita, jangan malu. Dan pada saya inilah satu pengajaran yang begitu sesuai untuk mereka dapat bekalan untuk bermain di peringkat tertinggi. Itu je. Selain keberanian, apa perkara positif dalam coach? Okey. Yang paling positif nampak itulah dia, pemain-pemain remaja saya yang berumur 25 tahun ke bawah tu, mereka bermain dengan apa kata begitu bersungguh-sungguh. Jadi mereka teruja nak bermain di peringkat ini, dan mereka telah berjaya ke peringkat ini di atas usaha mereka sendiri. Apa yang mereka telah lakukan dalam 14 perlawanan di Liga MBSB, dan inilah anggota hasilnya. Dan saya rasa pemain ini yang perlu kita ketengahkan, dan saya harap satu hari nanti mereka akan dapat apa kata tarikan daripada pasukan-pasukan yang lebih ternama lah untuk apa ni, masa depan mereka. Betul. Itu pun Ikuan pun antara pemain utama kita. Selainnya, kalau kita tengok di Liga MBSB pun, kebiasaannya dia sentiasa mendapat pemain terbaik. Walaupun kita menang, tapi dia akan dapat master. Itu macam Amir Saidin. Jadi pemain inilah yang saya rasa yang pastinya akan mendapat apa ni, tawaran daripada pasukan-pasukan lawan lah akan datang. Dan saya tahu Ikuan ni memang begitu berbakat. Dia begitu berusaha dalam training, dan dia sentiasa tunjukkan dalam perlawanan dia tidak pernah gugup. Jadi macam tadi katakan, betul, memang betul dia telah banyak buat kata apa ni, save-save yang begitu-begitu orang kata menyelamatkan kita punya maruah orang kata. Dan jadi dialah benteng terakhir, dan itu dia kena tahu, itulah benteng terakhir pasukan KL Rovers. First time kalah musim ni Liga Sejengga. Tak ada rasa pasal ini di Liga yang berbeza. Ini lawannya berbeza, dan itulah kita dapat bekalan ni. Saya kata pengalaman ini kita boleh terjemahkan di Liga MBSB, dan kita nak pastikan kita terus meneraju Liga MBSB, dan kita teruja nak bermain di Liga Super, orang kata, kalau ada rezeki, insyaAllah. So untuk second leg akan kekalkan cara permainan yang sama? Betul, second leg kita akan cuba saya upaya, dan kita akan bermain semegah-megahnya lah, sebab kita tahu kita lawan bukan calon-calon pasukan, dan kita akan bermain tempat awal. Itu lagi satu lagi orang kata usaha untuk mencari menimba pengalaman, dan inilah pengalaman terbaik yang mereka boleh kecapi lah bila di Terengganu nanti.